kayaknya Bang Mali dikasih peran sebagai seorang big boss, direktur yang sedang marah kepada anak buahnya. Coba, coba saya mau lihat. Katanya karakter banget. Kepada siapa lawanku? Saya anak buahnya. Le, sini le. Bos nih, bos. Oh iya, bos. Oh iya, balik. Balik. Gaya-gayanya. Maju dong. Silakan. Iya. Siapa? Di situ siapa? Saya, Pak. Pegawai Bapak. Keluar dari kamar. Ada apa kamu? Maaf, Pak. Perusahaan Bapak bangkrut. Kan masih orang kaya. Kurang ini musim-musim pakai jas. Kurang semangat. Biar kelihatan. Mari. Sip, ini baru. Coba. Yuk, Bayu, coba Bayu. Pak, ya, lu anak buah anak. Oh iya. Siapa? Saya, Pak. Saya juga tahu kamu. Ada apa maksudnya? Saya mau menghadap, Pak. Oh ya? Iya. Jalan. Gaya jalan, nah. Gaya jalan ya, asik. Oke. Okay. Mana tamunya, Om? Saya mau menghadap, kan? Saya mau menghadap. Itu cara apa? Saya mau mengundurkan diri jadi anak buah Bapak. Lah, terus saya pimpinan. Oke. Okay. Udah dapat, Dre. Dapat karakter bos tuh jadi gaya-gaya. Gaya-gayanya gitu. Bos banget. Sebetulnya tadi saya bos. Perusahaan saya alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun maju sendiri ya. Ancur. Mohon maaf, Pak, jasnya boleh saya. Dre, ente mah tega banget. Kenapa? Jangan ditelanjang di depan orang.